Halo guys, jumpa lagi guys. Gimana kabarnya guys? Tetap semangat ya. Kali ini saya mau ngasih tahu set top box yang paling peka, paling sensitif menurut saya ya. Karena sebelumnya saya pernah membandingin 4 merek ya, 4 set top box udah saya uji di lokasi yang jelek, posisi antenanya juga mungkin sudah rusak atau boosternya sudah rusak, dimana yang merek lain mulai dari Tanaka, Matrix, Welhome, Sanex, empat merek itu gambarnya kusut ya, seperti CD rusak. Tapi pakai merek ini dia itu bagus, gambarnya stabil, sinyalnya juga enggak turun naik. Ya mungkin kalau di lokasi kalian yang lokasinya bagus, mungkin gak akan terlihat perbedaannya gitu. Tapi kalau di lokasi yang jelek, baru ketahuan gitu. Di merek Lubi juga ada dua tipe ya. Ini tipenya yang suka saya pakai itu tipe 02 ya. Bedanya tipe 02 itu sudah audionya sudah Dolby ya, Dolby audio, dan ada fitur beepnya, fitur buzzer, dimana kalau kita lagi tracking putar-putar antena pas ketemu sinyalnya set-top box itu akan bunyi. Unitnya sama seperti Lubi yang satu lagi, dikasih kabel RCA, baterai remote, ini silika gel biar tidak berjamur ya, buku panduan, juga buku garansi. Kalau unitnya set top box yang tipe 01 itu banyak tombolnya di sini bulat-bulat. Kalau ini banyak kotaknya. Aksennya kotak mengotak, kalau yang Lubi satu lagi ngebulat-ngebulat, ini variasinya membulat. Dan dusnya juga kalau yang 01 itu merah glossy ya, merah kinclong. Kalau yang ini merah dope ya, merah matte atau kusam. Dan ringkih, gampang bodinya beda sama dengan yang 01. Yang 01 itu dusnya agak kuat. Nah, ini keunggulannya ya, fiturnya sudah ada YouTube video, juga TikTok ya. Juga sudah SNI ya. Lubi itu setahu saya produk penerangannya, senter, lampu emergensi itu seperti merek PDR, kebanyakan di lampu penerangan. Ini smart chip ya, sudah smart chip, kedua tipenya juga sudah smart chip. Memori 4 MB. Kalau unitnya langsung aja ya,
Saya sudah pasang biar gak lama, soalnya ini memori HP sayanya sedikit. Sebenarnya pengen dari kemarin, cuman saya gak ada TV-nya, ini TV tabung. Sebentar ya, saya nyalakan. Tuh TV tabung. Maaf ya kalau gambarnya tuh ada yang bergerak ke bawah. Kalau TV tabung gitu kena kamera. Lagi poli, acara poli. Remote-nya ini sama saja. Lebih yang satunya begini juga, mirip remote set top box merek lain ya. Oke, ini tampilan menunya ya, ada TikTok. Ada TikTok. Tampilan beda kalau sama yang 01. TikTok, YouTube, kalau video mungkin adanya di dalam menu aplikasi. Yang 01 itu agak mirip Tanaka atau Supra HD menunya. Dan kemarin saya menyangka Trans 7 itu belum siaran digital ya, karena udah saya puter-puter segala arah gak nemu. Tapi akhir-akhir ini saya nemu, tapi beda arahnya. Yang lain arahnya ke barat, Gunung Cikuray dari lokasi saya. Tapi grup Trans 7 ini malah mau ke arah Pamijahan atau arah laut. Resikonya kemarin kalau ada Trans 7 MNC Group RCTI jadi hilang. Gak tahu kalau sekarang apakah ikut hilang atau enggak. Jadi arahnya beda 90 derajat ya. Yang lain ke arah barat, yang ini Trans 7 ke arah selatan. Dan TV Trans 7 CNN, CNBC. Kalau Trans TV kan gak ngebosenin acaranya, filmnya bagus-bagus. Tuh ini kan kualitas sinyalnya 0. Sebentar saya puterin dulu tiang antenanya ke belakang. Dan bagusnya tipe yang ini kan kalau nyari sinyal itu akan bunyi gitu. Jadi kalau kerja sendiri itu gak repot. Gak harus ada yang liatin TV atau video call gitu. Dia akan berbunyi nit kalau 100%, kalau kurang mungkin dia akan nit 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 gitu. Kita tes aja ya. Sekarang saya ke belakang dulu. Kalau di sini Trans 7 di Tasik ya, di MUK 42 ya, di CH 42. Itu masih 0. Nah, itu bunyinya biasanya kalau bunyi gitu 100%.
Kita coba keluar Trans TV tuh ada. Beragam respon datang dari masyarakat. Kalau tipe yang 01 merek lobby 01 itu nggak ada fitur itunya, nggak ada fitur beepnya. Ini CNN berita dari Trans 7 nih. Kalau di parabola itu jarang kebuka, kebukanya cuman ada di receiver transmission Nusantara HD. Resikonya apa ini? iNews kebuka apa enggak ya? Tuh, iNews enggak ada sinyal. Mungkin ini arahnya kebanyakan ke kebanyakan ke Trans 7, jadi MNC grupnya gak ada. Sekarang iNews aman, nggak hilang. Kita lihat Trans 7. Trans 7 juga ada. Kita lihat Antv, di sini Antv paling lemah sama TV One. Mukviva Group tuh resikonya gitu. Kalau ada Trans 7, Antv, TV One nggak ada. Berhubung saya pakai antena biasa ya, antena PF digital 5000 jadul. Beda dengan antena remote, tinggal putar di rumah aja pakai remote antena. Kalau saya kan harus keluar muterin tiang dulu. Ya segitu dulu ya, maaf. Maaf telat posting karena gak ada TV-nya. Pengennya TV LCD cuman gak ada yang bagus. Masih dalam servis. Unitnya begini. Belakangnya ada koaksial. Standar aja ya. Cuman ada tombol ini koaksial. Biasanya koaksial itu buat audio digital. Jadi jacknya jack fiber biasanya. Ini begini ya. Ada aksen kayunya. Kalau tipe 02 udah segitu dulu ya. Selamat mencoba. Dadah.